Berbari sikit. Tahun keberapa dah beraya sebagai ibu tunggal ni? Komen sikit macam mana tahun ni? Oh, kira dulu lah. Kira dulu. Kau dah berapa lama tau? 4 tahun. 4 tahun. So macam mana? Raya tahun ni macam mana? Maksudnya? Okay, 2 tahun kita dalam pandemik. So, tahun ni baru kita boleh keluar ke yalah merata. Jadi baru nak warm up balik saya dengan Mariam. Seperti biasa lah, mungkin this year dia bersama bapa dia dan turn bapa dia, dan saya selepas raya ketiga saya turn saya. But last year turn saya. But setiap tahun kita orang tukar-tukar-tukar mengikut perjanjian lah. So raya tahun ni ada yang berbeza ke untuk mawar sendiri? Kan pulang ke kampung ke macam mana? Saya tunggu dia lah. Tunggu Mariam balik baru saya balik kampung. Dari segi relationship, ada perkembangan ke yang mungkin nak dikongsikan sebab dia punya tu, nampak tangan dia tu. Aloh, tak boleh pakai ke cincin. Kalau jual cakap. Nak beli lah. Promo kan. Dia tunjuk ni. Adalah tu. Tak semestinya. Maksudnya? Dah ada, ya, are you seeing someone ke atau macam mana? Oh, dah. Tak semestinya kalau tak boleh pakai cincin langsung kan. Kita promote kan. Kita menjual. Jadi kita kena promote benda tu. Soalan yang yang itu. Okeylah, macam saya katakan sebelum ni, saya proses mengenali seseorang lebih detail. Selanjutnya tu doa, saya mengharapkan doa yang terbaik, doakan kebahagiaan saya, family saya yang baik-baiklah. Doa yang baik. Jodoh. You apa ni? Mengenali seseorang kan? You dah nampak future untuk sekali lagi, you know. InsyaAllah. Bahagia. Tak ada nampak lah benda tu. InsyaAllah. Sebab saya pun, dan kita belajar daripada pengalaman, kita jangan melakukan kesilapan yang sama. Kita, yalah, tak semestinya awal kita tak bagus. Yang penting perakhiran kita, ke depan kita tu yang kita fokus lagi. Kita betulkan kesilapan yang sebelum ni. Oh, do and don't. Okay, kita next step ni, InsyaAllah kita pun betul. So, targetnya tahun ni juga ke? Ataupun bukan tahun ni ke? Mawar, sebelum ni orang nak kata Mawar dah nikah dah. Tapi senyap, konon-konon. After 4 years, adakah ini memang waktu yang sesuai untuk Mawar melangkah ke fasa berbeza dalam hidup Mawar atau macam mana? Fobia maksudnya. Since last year kan orang cakap saya ni kan, tak. Jadi ni saya cakap saya mengenali seseorang, getting serious. Saya, yalah, 4 tahun saya nak, anak saya pun dah 5 tahun kan. Jadi sampai masa saya perlu yalah teman untuk orang kata mulakan hidup baru. Soulmate tu penting. Betul, mulakan hidup baru. Jadi belum bersedialah untuk memberi perincian siapa lelaki ataupun jaga yang dimasukkan. Orang siapa? Urut apa pula nak letak? Alah, kalau you ready lah. Tapi jejaka ke? Siapakah? Orang biasa saja. Orang biasa je lah. Saya orang biasa, dia pun orang biasa saja. Ahli perniagaan lah. Bisnes lah. Senang cerita bisnes. Tiada kaitan politik, tiada kaitan apa-apa lah. Bujang ke? Penting kot. Status lelaki bukan nak kan? Jaka ke? Mestilah jejaka. Bukan dua ni, bukan dua alam. Itu penting. Bujang lah. Status tu saya tak, yalah masih rahsia dalam proses kan. Saya tak berani nak cakap apa-apa, komen kan. Sebab kita mengenali, kita tak tahu yang doa yang terbaik untuk saya itu. Berapa lama dah mengenai si Polan ni? Nama tak bagi, S pun tak ada, apa kita ada pun tak ada kan. A, B, C ya. Taklah kita Z tu pun kan. Macam mana? Berapa lama dah kenal? Apa yang buatkan Mawar selesa dengan dia? Almost tahun. Saya kenal dia selesa. Chemistry tu penting. Sebab dia memahami keadaan saya. Dengan saya ada anak, saya pun fikir bila nak mencari seseorang ni, of course, satu, terima tak saya package saya ada anak. One plus one. Jadi itulah, dia memahami, dia pun, yang penting dia memahami keadaan saya. Nasi kandang ke? Nasi dagang ke? Nasi rabu ke? Maksudnya kawasan? Dia dah kawasan, dia detail. Kita nak awal lah ni. Utara lah. Utara. Orang utara, yang penting orang utara.
Okay. Kari juga. Kari juga. Gandak-gandak lah balik. Okay. Ya, insyaAllah nanti saya share lah. Tahun ni jugalah. Tahun ni jugalah. Bagi satu, bagi satu. Tahun ni kan? 20, 22. Ni, tahun ni dah bulan 5 dah. Nak masuk bulan 5. InsyaAllah tahun ni lah kot. Peraya pun. Peraya gila. Hujung tahun ke? Hujung tahun. Bagi settle dulu kes ni. Gitu. Baru kita next. Fikir yang lain. Saya nak settlekan yang penting emosi saya sekarang ni. Kita nak fokuskan kepada bisnes dan kes ni. Lebih penting. Mama nak tanya sikit. Okay, Mariam akan dapat adik. So macam mana sebagai seorang ibu melihat Mariam menyebarkan bergelar seorang kakak ni? Kakak? Bagi saya dia still baby saya. Uh-huh. One the only. Saya rasa itulah saya banyak fokus kepada dia. Saya tak fikir yang lain. Yang penting sekolah dia. Asing ni bukan senang kan. Saya pun bukan. Saya dulu pun saya mak bapak saya bercerai. Jadi saya tahu macam mana. Saya tak nak apa yang saya jadi, anak saya jadi. So saya kena kena belajar banyak refer dengan broken family. Macam mana do and don't. Jadi saya kena hadapi semua tu lah. Alhamdulillah. Saya punya partner pun sangat memahami. Alhamdulillah. Kau parenting dengan Fizu senang tak sebenarnya ni? Sebab ada macam cerita waktu you macam agak ada melenting juga lah dekat Instagram yang bersama kan. Sebenarnya susah ke senang ke nak co-parenting dengan Fizu? Yelah seorang artis kan, orang terkenal public figure. Saya macam itulah, kadang-kadang kita nak cerita di media sosial, nak share. Biasa bisnes ke apa, hanya indah-indah belaka. Kita tak ada, kita tak akan cerita benda di sebaliknya kan. Kami pun normal. Macam anda semua kan, ada time kita okey, ada time emosi kita tak okey, ada tune tak tune kan. Jadi normal. Tak ada lah indah macam digambarkan. Okeylah, tak ada. Tapi kadang-kadang ada lah macam pasang surutnya dari segi nak co-parenting tu dengan dia. Of course lah. Sebab kadang-kadang dia nak pergi sekolah ni, bapak dia tak pergi sekolah ni, kita nak sekolah ni, macam tu lah. Biasalah. Sepakat tu agak susah sikit. Okay. Mawar, ucapan selamat raya kepada peminat ibu kat luar sana. Agak sini. Okay. Untuk utusan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Mak Zahir Batin dari saya, Mawar Abdul Karim. Semoga raya kita kali ini bersederhana mengikut endemik yang hadapi dunia sekarang.